Okay, welcome back to S Yudhistira alias Yudis. Kemarin kita baru main karakter Muse. Nah, ini kemarin menang mungkin gara-gara ini ya, gara-gara serba ungu ya, kayak janda-janda gitu. Mungkin lebih cocok lagi kalau misalkan si rambutnya kita ganti jadi pirang. Nih, udah paling cocok nih sekarang jadi janda pirang nih. Dan sekarang kita coba main Enforcer. Nah, berhubung aku udah level 25 dan dari dulu emang main Enforcer, kita coba prioritasin main pedang. Kalau ada katana sih dapet, ya kita coba full main pedang sih. Mencoba dulu aja gitu, diprioritasin gitu main pedang. Tapi kalau misalkan enggak, ya harap dimaklum aja gitu. Kalau misalkan jauh kan ini. Nah, kita langsung aja ke in-gamenya. Paling kita matchmaking dulu dan langsung loncat ke in-gamenya, oke? Okay, udah masuk ke mapnya. Mungkin aku kalau main Enforcer biasanya kan di sini. Mungkin aku bakal ke toko antik yang ada gambar, ada logo pedang ini. Aku mau ngincar senjata pedang dulu. Mudah-mudahan ada gitu. Mau ngincar senjata melee dulu. Nah, aku main Enforcer. Enforcer. Si ganteng, babah Enforcer. Kita lihat keadaan dulu. Di sana ada melee juga. Oke. Udah untung sih ini. Kita cari pedang. Nggak ada pedang. Cari pedang. Anjir, kenapa baseball bat semua? Astaga. Ya udahlah. Gak apa-apa. Ada musuh. Kita kejar aja dulu. Anjir. Ah, blunder tidak. Eh, dia punya AK pensan. Kirain nggak punya senjata, makanya dia kabur. Nah, yang tadi ya, di yang tadi ngebunuh ya. Anjir, yang satu lagi hidup. Mati dua. Oke. Oke. Yang tadi itu. Oke. Udah dapet dua. Aku cari makan pedang dulu buat melee. Eh, lupa kan mau main pukul-pukul ya. Aduh, sorry guys, tadi agak panik juga sih. Oke, lah sekarang main pukul lah. Tapi aku pengen dapat pedang dulu, jadi main pukulnya enak.
Ini sanguin, tapi ada orang sih lihat yang di situ. Sanguin ada deh. Nah, invisible dapet. Kemana? Mau kemana? Anjir. Apa? Nah, katana dong. Hei, mana sih ini? Lah, kok ini dong? Kita main pedang aja lah, boleh ya guys ya, kita coba aja. Kalau main katana enak, bisa mantulin peluru. Main pedang aja. Sorry ya tadi ini, soalnya panik juga, makanya tadi nggak main pedang. Oh, aku cari orang yang bisa hidupin lagi aja dulu. Hampir lupa kan? Nah, jadi kalau mati kan aman gitu. Tinggal cari dua skill lagi yang ijo, ijo biru. Ada orang nggak? Ini ngeliat sih dia. Aduh, nah, yang ungu itu ungu. Okay. Ungu lagi di depan. Kayaknya ada orang lah. Yang orang di mana? Kita samperin aja. Rasanya aku tak ada quest deh. Oh, ini jauh. 22 orang lagi. Kita full main pedang aja ya. Tapi kayaknya kalau misalkan di gedung gini susah ya buat nanti. Kita buka-buka dulu aja kan iseng. Tumikan. Boleh deh, tumikan. Di mana sih yang tembak-tembak? La veta baja.
Kayaknya ada musuh. Mana ya? Oh, yang perang di sana. Samperin kah? Tapi kayaknya ada musuh, deh. Jadi ada step. Oh kan ini kan ada kan. Ah, lama. Sisa 11 lagi. Oh, di atas. Ada juga di atas. Ke bawah dia. Mantap kan pakai pedang. Armor pakai dulu. Kita cek keadaan. Bisa 10 lagi. Mau apa sih? Hah? Mau apa? Enak kan pakai pedang? Itu yang tadi perang kebunuh lagi, berarti dia nggak akan bisa hidup lagi. Musuhnya kayaknya oh di sana. Dua lagi. Dua lagi musuhnya, guys. Full pakai pedang nih. Kalau menang sih GG. Enak banget enforcer kalau kayak gini. Iya, yeah, victory kan pakai pedang. Mantap. Udah. Full pakai pedang nih, guys. Kill 13, damage-nya lihat pakai pedang doang 4840. Gila enggak tuh? Enak, makanya kalau misalkan
pakai enforcer terus pakai pedang itu udah enak, udah mas skill 1 kan nge-immun damage, terus skill 2 nge-silent, terus pedang itu buat ngemantulin peluru gitu, makanya enak banget. Oke, paling di next game selanjutnya aku bakal mainin si saudaranya Enforcer, yaitu Warden. Kalau Warden sih aku pernah coba dan nggak bisa, kurang bisa sih. Ya bolehlah nanti di next game kita mainin si Warden. Tinggal dua lagi yang belum kita dimainin. Oke, paling segitu dulu untuk game Blood Hunt kali ini. Jangan lupa like, share, komen, apa lagi? Itulah pokoknya. Oke, sampai di sini aja. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.